Sebagai upaya membentuk umat yang kuat berbasis masjid, Gubernur Aceh Nova Irensyah mendukung Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Aceh menjadikan ajang Festival Anak Saleh Indonesia sebagai ajang kegiatan rutin. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Aceh di ruang tengah Meligo Gubernur Aceh pada Jumat 4 Maret 2022. Keseriusan dukungan terhadap FASI ditunjukkan Gubernur dengan memerintahkan langsung Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Zaharul Fajri, dan dinas terkait untuk membuat payung hukum. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi perjuangan pengurus BKPRMI membentuk generasi muda Islami yang berbasis masjid. Salam sayang saya kepada seluruh anak-anak yang akan berangkat, sehat selalu dan insya Allah dapat membawa harum nama Aceh, pungkas Gubernur. Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah BKPRMI Aceh, Mulia Rahman menjelaskan, dalam berkegiatan BKPRMI intens berkoordinasi dengan Dinas Syariah Islam dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Sementara itu terkait FASI, Mulia menjelaskan kegiatan ini merupakan ajang evaluasi kegiatan-kegiatan Islami yang selama ini digelar di masjid-masjid. BKPRMI juga menyampaikan apresiasi kepada dukungan Gubernur Aceh terhadap upaya organisasi ini membangun umat berbasis masjid.